Selamat pagi. Welcome back to Angel's Book. Kita hari ini mau vaksin untuk yang kedua kali. Untuk langkah yang pertama kita bakal jalan ikutin panah ini. Langkah pertama itu kita harus ke lantai 1 di ini. Kita lagi nunggu buat dapat stiker. Dan kita udah check in. Ada yang buat kasihin masker. Maskernya harus warna biru. Jadi walaupun kita udah pakai masker warna hijau. I got one already. This is a new one. Yeah, jadi dipastiin untuk pakai masker yang warna biru, walaupun kita tadi aku udah pakai yang warna hijau, aku punya sendiri, tapi harus pakai warna biru dari mereka, jadi dikasih yang baru. Sekarang kita lagi nunggu, nanti ada petugas yang datang satu persatu buat bisa dapat stiker yang pertama. Kalau kalian boleh lihat, dia pegang stiker. Nah, stiker ini yang buat kita, yang karena kita udah dicek, kita sehat hari ini. Kita juga punya appointment, jadi kita bakal tunjukin ke dia. Ini step yang kedua ya, setelah dapat stiker, kita ke tempat ruang tunggu. Di ruang tunggu itu kita bakal dicek detailsnya lagi, lalu kita bakal dapat gelang. Okay. Ini gedung kita untuk dapat gelangnya ya. Oke, selamat menunggu. Siapkan 1. Paspor. 2. Medicare atau kartu kesehatan. Bagi yang tidak ada Medicare, paspor saja sudah cukup biasanya, tapi boleh bawa driver license atau foto ID untuk jaga-jaga. Setelah dapat gelang ini, kita akan dipanggil per baris untuk mendapatkan vaksin. Setelah divaksin, akan dipersilakan duduk istirahat sekitar 15 menit untuk dipastikan kita dalam keadaan baik. Tidak boleh makan atau minum. Yeay, sudah divaksin. Saatnya keluar.
doa dulu sebelum makan ya. Amin. Mari kita makan. Yum yum yum. Selesai makan, kita bersih-bersih dan istirahat ya.